Banting orangnya lah. Saret aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing. Kali ini saya akan meracik umpan ikan mas ya. Yuk kita langsung ke bahan-bahannya saja sobat. Yang pertama kita punya umpan bubuk biskes ya sobat. Yang berikutnya kita ada idola super kroto 1 bungkus. Dan ada santan kara juga 1 bungkus. Ada deho eceran 10.000 ya sobat. Kroto secukupnya sobat. Dan telur puyuh 6 butir ya, nanti kita memakai kuningnya saja ya sobat. Yuk kita langsung eksekusi bahan-bahannya saja ya sobat. Tonton dan simak videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya sobat. Apabila sobat suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, dan juga di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kita haluskan dehonya ya sobat ya. Kita memakai deho 10.000, kita haluskan semua ya sobat. 10.000 antara 70 gram ya sobat ya, kalau kita timbang. Yang berikutnya kita masukkan 6 butir telur puyuh ya sobat. Kita memakai kuningnya saja, kita masukkan semua, kita aduk bersama deho sampai kalis ya sobat. Umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air ya sobat ya. Dan untuk pemakaian kara kita memakai semua ya sobat ya. Kenapa saya memakai kara? Karena kalau kara tuh cepat merespon datangnya ikannya sobat ya. Karena begitu umpan dilempar ke air itu langsung keluar minyak dan mengundang ikannya untuk memakan umpan kita ya sobat ya. Untuk pemakaian kara itu kalau cuaca panas bisa bertahan 6-7 jam ya sobat ya. Kalau cuaca dingin kekuatannya 3-4 jam saja ya, itu tidak baik. Kalau udah 4 jam ke sana cuaca dingin itu udah agak asem ya. Yang berikutnya kita masukkan santan kara ya sobat. Kita masukkan semua 1 bungkus. Yang berikutnya kita masukkan umpan biskes ya sobat. Ini aromanya agak wangi ya sobat. Kita memakai kira-kira setengah bungkus saja ya sobat. Nanti kalau terlalu lembek kita tambahkan lagi.
Dan bahan yang selanjutnya kita masukkan satu bungkus Idola Super Kroto ya, Idola yang kepeng ya sobat, kita masukkan semua ya sobat. Dan nanti untuk pemakaian kroto bebas ya sobat, lebih banyak lebih bagus ya sobat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sukses selalu, amin amin ya robbal alamin, kita semua diberikan keselamatan dan keberkahan ya sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya enggak? Saya red aja lah.